ambulances were still arriving at Peshawar's Lady Reading Hospital well into the evening. Arab Saudi mengutuk keras serangan bom bunuh diri di sebuah masjid di Peshawar, Pakistan, Senin lalu. Melansir laman Arab News 1 Februari 2023, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan posisi kerajaan yang menolak penargetan tempat ibadah dan teror serta pertumpahan darah orang tidak bersalah. Sementara Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menyampaikan ucapan bela sungkawa untuk para korban melalui Presiden Pakistan Arif Alvi. Di kesempatan yang sama, Arab Saudi turut menyampaikan dukungan penuh pada Pakistan dalam melawan segala bentuk kekerasan, ekstremisme, dan terorisme. Awal pekan ini, seorang pelaku meledakkan dirinya saat 300 jemaah tengah sholat zuhur di Masjid Kompleks Zona Merah atau Rumah Polisi dan Kantor Kontra Terorisme di Peshawar. Hingga sekarang, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya.